out check-in, Ijul dan Aceng ini housekeeping. Tapi kalau lagi rame, Umar kadang-kadang bantu kan ya? Iya Pak, betul. Kebetulan aku orangnya mauan. Depan hayu, belakang hayu. Fleksibel Mas. Yes, produser boleh ke depan. Cast-nya yang paling tadi ada ya? Ada, Ari ada di trailer. Jadi harus di depan. Ya. Ari sini, Ri. Nama lu di sini, Ri. Ari di sini namanya, Ri. Ada, di situ ada. Emang yang paling spesial hari. Nanti kita bahas juga. Kita protes nih, timur terpinggirkan. Oke, sekarang ini trailernya mungkin bisa acok-acok dulu deh. Acok, ini ada lucunya, ada heartfeltnya, bahas keluarganya, kayak gimana Cok? Iya, karena kan memang konsepnya hiburan ke lebaran keluarga ya. Jadi memang kita pengen memasukkan, meskipun judulnya terkesan, wah berat nih ngomongin warisan apa ya, gitu. Tapi ya kita pengen nunjukin kalau sebetulnya ini banyak komedinya, banyak sajian hiburannya juga di dalamnya. Cuman ya itu bukan cuma sekedar ketawa-ketawa aja, tapi ada message penting juga yang kita bahas di situ tentang trust dalam sebuah keluarga, terutama ketika berhadapan dengan masalah warisan gitu. Kayak gitulah. Oke, Pak Parwes puas ya? Puas, saya nggak bisa ngulangin kata Diki tadi, gayanya Diki. Tapi puas ya Pak sama hasilnya Pak. Ya, saya dari sejak awal baca skripnya udah confidence banget, dan kita juga cukup panjang proses pemilihan cast-nya, dan begitu kita lihat draft-nya kita happy sekali. Lumayan panjang filmnya, jadi karena memang kita berbicara cukup banyak karakter, mungkin kalau kalian ingat kita dulu ada Cek Toko Sebelah, itu juga sebetulnya bicara tentang warisan, yes. Tapi itu berbicara tentang dua orang anak laki. Okay. Di sini ada tiga, dan lebih kompleks, ya kan? Latar belakang bapaknya juga mempunyai masalah yang berbeda lagi, tetapi value-nya juga menjadi lebih kental. Gitu. Okay. Nah ini menurut saya lumayan panjang proses kita editing, ya kan? Dan ya semua sepakat sih waktu itu bahwa ini karya yang istimewa. Oke, tepuk tangan dulu. Ernest mau nambahin dikit tentang trailer, langsung aja kita ke Oka Antar. Ini kita udah tahu ya kalau Oka main drama jago banget. Pasti kita udah main di pertama. Wah, komedi loh. Nah, makanya ini main komedi kah? Gimana nih? Apa-apa yang didapatkan atau pengalamannya kayak gimana nih? Pengalamannya kesempatan besar buat kamu. Kalau kamu yang kepilih, kita bisa nyokolain Kevin di mana aja. Kalau Bang Adam atau Laras yang ngurusin guest house, aku jadi susah kalau misalnya mau minta apa-apa. Seru sih, tapi syutingnya juga menyenangkan banget. Berasa syuting sama keluarga sih kalau aku, rasanya. Karena Mas Oka kan juga teliti banget sama skrip. Ada Om Yayu juga, ada Gay juga. Jadi ketika reading pun itu kita kayak serius banget. Bahkan kita sempat berulang-ulang kali untuk latihan dan segala macam. Karena menurut aku orang-orang di sini punya dedikasi yang tinggi untuk film ini sih. Jadi seru ya pengalamannya. Seru banget, seru. Seru sekali. Oke, ke Sela. Ini mewakili G kayaknya ya. Iya betul. Ini sebelumnya tuh tampil mengesankan di film Ernest jadi Tika. Terus kalau di sini jadi siapa dan kayak gimana pengalamannya? Di sini aku berperan sebagai Vega. Vega itu pacarnya Diki yang diperankan oleh G. Di sini kalau pengalaman ya pasti seru ya. Itu sudah pasti. Cuma mungkin yang berkesan adalah di sini kan aku ceritanya udah pacaran bertahun-tahun sama Diki kan. Sementara aslinya aku baru kenal di project ini sama Diki. Okay. Jadi proses bondingnya itu cukup seru, cukup banyak ngobrol juga sama Diki. Dan karena benar sih kata Mas Oka, karena Gay kan selain dia jago di drama, dia juga memang awalnya komedi ya. Jadi banyak beberapa momen yang harusnya aku tidak ketawa tapi jadinya ketawa gitu. Okay, okay. Jadi itu sih yang bikin proses syutingnya juga seru banget. Okay.
Mulai hari ini, saya mau ubah cara pelayanan kita. Pokoknya anggap tamu itu adalah raja. Senyum dulu, baru ngomong. Halo? Halo, biasa sama. Selamat malam. Dengan Umar siap melayani sampai puas. Lebih detail dari Ernest dan Acho tentang kolaborasi ini. Tapi menurut kami ini karya yang kita betul-betul persiapkan untuk menjadi pilihan di Lebaran. Pasti akan banyak film lain, tetapi kita tahu bahwa merayakan hari kemenangan kita butuh sesuatu yang kita juga bisa terhibur, kita juga relate, ya kan? Dan di sini semuanya ada. Jadi ini mungkin persembahan terbaik dari Star Vision. Kita sering hadir menjadi pemasok film Lebaran, tapi saya merasa mungkin ini yang paling pas dari apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Oke, terima kasih Pak. Aco mungkin bisa senyum dulu, jangan tegang-tegang banget. Yang kayak dari tadi, karena dibilang ini film Lebaran Star Vision, iya, jadi lebih serius ya. Iya, bebannya beban. Awalnya sih kan seneng ya, wah tayang Lebaran. Iya, debut pertama Mas Star Vision juga film Lebaran. Sebagai ucup ya Pak, film Bajaj Bajuri. Semoga membawa rezeki, tapi sebelum itu saya pengen ngobrol dulu sama Ernest. Yeah. Ini katanya idenya, premisnya itu dari Ernest justru awalnya, tapi... Yeah. Kenapa mempercayakan Aco untuk sebenarnya lebih tepatnya waktu itu masih berbentuk judul sih. Masih baru berbentuk judul. Okay. Akan aku sering ngobrol sama Pak Parwes gitu malam-malam diskusi brainstorm segala macam, muncullah ide bikin premis soal satu keluarga tiga anak bicara soal warisan dan tiga-tiganya punya motivasi yang sama pentingnya dan kita berharap penonton juga nanti bingung ini mau dukung siapa di antara tiga anak ini karena tiga-tiganya layak dan tiga-tiganya butuh gitu warisan okay. Ini. Jadi baru sampai segitu sebenarnya. Terus ngobrol sama Aco, Aco bisa mengaitkan ini dengan hal yang sangat personal buat dia, hubungan dia dengan bapaknya. Di sini tokoh bapak menjadi sangat sentral gitu ya. Dan akhirnya skenarionya pun ditulis oleh Aco sendiri dan disutradarai oleh Aco. Kalau tadi Papa Royce bilang Ernest standby setiap hari di lokasi bukan karena takut Aco ngaco. Aco ngaco bagus coba. Apa itu aja judulnya ya? Itu aja judulnya ya. Kenapa enggak itu aja judulnya? Aco ngaco. Bukan jadi biasanya di produksi Ernest, okay. Aco kan jadi komedi konsultan. Betul. Dia standby. Iya. Oke. Jadi karena persahabatan. Iya. Jadi buat teman-teman yang enggak tahu, Aco itu duduk di sisi saya. Sisi Tuhan jahat. Sisi saya selama produksi Mili Mamet dan Imperfect sejak prep sampai syuting sebagai konsultan komedi. Jadi dari situ, dari masukan-masukan yang Aco kasih ke saya ketika kita mengerjakan film, saya bisa nilai bahwa saya rasa Aco udah siap. Makanya saya mencoba untuk ngomong ke Papa Rois, Pak, saya percaya Aco sudah siap untuk mendirect filmnya sendiri. Kita ada di aplikasi booking online, pasti bisa lebih ramai lagi tuh. Selamat siang Mas Diki, ada program nggak untuk guest house kita? Bingung. Gak ada sih. Kosong ini otaknya. 3, yeay. Hey, ambil fotonya sebanyak-banyaknya. Ya jangan nanti ngambil foto dari Google, foto film lain. Ini nanti kita akan bahas ya, Ari katanya. Oke, rekan-rekan media udah? Belum. Belum. Ya. Oh ya, kanan yang mana dulu? Kiri dulu. Kiri. Kiri atas. Kiri atas sudah dapat. Tengah.